السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، الحمد لله، نحمد الله عز وجل pada malam hari ini. Allah Jalla wa'ala masih memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu di Masjid Zadul Ma'ad di Ma'had Ibn Al-Qayyim Harasahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semangat kita dalam talabul ilm menjadi sebab Allah Jalla wa'ala memudahkan kita memasuki jannahnya. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad, kitab yang menerangkan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, kita memasuki bab yang ke-311 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan dari kitab aslinya disebutkan pada bab yang ke-353. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fiyu Mawlahum Al-Bukhariyu Rahimahullahu Ta'ala: Babu Kunyati Abil Hakam, bab tentang berkunyah dengan kunyah Abul Hakam. Bab berkunyah dengan kunyah Abul Hakam. Yang dimaksud kunyah yaitu nama yang didahului dengan Abu atau
ummu. Untuk laki-laki abu, dan untuk wanita ummu. Seperti Abu Bakar, Abu Hafs, Abu Abdullah, dan yang lainnya. Atau seperti Ummu Abdullah, Ummu Abdurrahman, dan seterusnya. Ini disebut kunyah. Dan berkunyah merupakan nama yang lain yang biasanya dimiliki oleh seseorang. Di samping dia memiliki nama yang tidak berbentuk kunyah. Misalnya seorang yang berkunyah Abu Abdullah namanya Abdurrahman. Kunyahnya Abu Muhammad namanya Ahmad, dan seterusnya. Dan terkadang pula seseorang memiliki nama yang namanya adalah kunyahnya. Kunyahnya adalah namanya. Ada seorang sejak lahir dia bernama Abu Bakar. Apa kunyahnya? Abu Bakar. Namanya Abu Bakar. Ismuhu kunyatuhu. Namanya adalah kunyahnya. Dan pengambilan kunyah itu biasanya diambil dari nama anaknya. Apabila ada dari anak lelaki, maka diambil dari anak lelakinya. Atau diambil dari anak wanitanya. Dan biasanya pengambilan kunyah itu diambil dari anaknya yang sulung, yang paling tua. Seorang memiliki beberapa anak, tapi yang tertua bernama Muhammad, maka dia berkunyah Abu Muhammad. Namun hal tersebut tidak secara mutlak demikian. Terkadang seseorang berkunyah yang diambil dari salah seorang anaknya, yang anak tersebut bukan yang sulung, yang tertua. Dan bahkan terkadang seseorang memiliki kunyah yang nama kunyah tersebut itu tidak diambil dari salah seorang dari anaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak memiliki anak yang bernama Bakar. Tapi kunyah beliau Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkunyah Abu Hafs. Dan beliau tidak memiliki anak yang bernama Hafs. Anak beliau Hafsah. Adapun Hafs, Umar bin Khattab tidak memiliki anak bernama Hafs. Abu Hurairah, beliau dikenal dengan kunyahnya Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya bermain dengan kucing, maka beliau pun memanggilnya Abu Hir atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak mesti penyebutan kunyah itu diambil dari nama salah seorang anak. Dan Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau berkunyah Abu Abdurrahman dalam keadaan beliau tidak memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Bahkan beliau tidak memiliki anak lelaki. Seluruh anak beliau dari wanita.
Nah, kaitannya dengan kunyah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sebagai judul bab, babu kunyati Abil Hakam, bab berkunyah dengan Abul Hakam. Maksudnya, apa hukumnya seseorang berkunyah dengan kunyah Abul Hakam? Al-Hakam itu dari hukum. Dari hukum. Dan Al-Hakam termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung sifat bahwa Allah azza wa jal memiliki penetapan hukum yang sempurna. Allah jalla wa ala di tangannya lah seluruh hukum. Baik hukum yang berkaitan dengan hukum kauni, hukum kauni, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Hukum peredaran matahari, hukum peredaran bulan, hukum silih berganti siang dan malam, penciptaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Ini seluruhnya berkaitan dengan hukum kauni yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yang menciptakannya dan yang mengaturnya. Dan tidak ada satupun yang menjadi penolong Allah, yang menjadi sekutu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukum-hukum tersebut. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah jalla wa ala menetapkan hukum, tidak ada yang bisa merubah, mengeritik apa yang telah menjadi ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang berkaitan dengan hukum syar'i, Allah azza wa jal menetapkan hukum-hukum syar'i untuk hamba-hambanya, menetapkan yang halal dan yang haram, apa yang boleh dilakukan oleh hamba, apa yang tidak diperbolehkan, hukum-hukum syar'i. Dan hukum yang ditetapkan oleh Allah jalla wa ala adalah sebaik-baik hukum. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang meyakini hal tersebut? Allah jalla wa ala menurunkan hukum-hukumnya untuk diterapkan oleh para hamba agar mereka menjadikannya sebagai aturan-aturan dalam kehidupan mereka. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah yang diridhai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan diturunkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah jalla wa ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengancamnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, zalim, fasik, keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, Al-Hakam itu adalah nama Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh hukum dikembalikan kepada Allah azza wa jal. Lalu apa hukumnya seseorang berkunyah dengan kunyah Abul Hakam? Nah, disebutkan dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan dengan sanadnya عن شريح ابن هانئ, شريح بن هانئ بن يزيد الكندي الحارثي المذحجي أبو المقدام, beliau menetap di Kufa, dan beliau ini mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati zaman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sezaman dengan Nabi. Namun beliau tidak bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Syuraih. Oleh karena itu beliau tergolong mukhadram. Orang yang seperti ini disebut mukhadram. Yaitu seorang yang mendapati zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia muslim, namun dia tidak bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka beliau bukan dari kalangan sahabat Nabi, tapi dari kibarut tabi'in, dari kalangan tabi'in yang senior, yang disebut dengan istilah khusus mukhadram rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini termasuk orang dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pada masa pemerintahannya. Qala, kata beliau, haddathani Hani ibn Yazid, telah memberitakan kepadaku Hani bin Yazid, yaitu ayah beliau sendiri, Hani bin Yazid al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu, ayah beliau Abu Syuraih. Dan Abu Syuraih ini, Hani bin Yazid, tidak ada yang meriwayatkan dari beliau kecuali anaknya ini, Syuraih rahimahullah. Haddathani Hani ibn Yazid, telah memberitakan kepadaku Hani bin Yazid, annahu lamma wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumih, pada saat beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan bersama dengan kaumnya. Fasami'ahumun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan mereka, kaumnya Abu Syuraih, wa hum yukannunahu bi Abil Hakam, dalam keadaan mereka, kaumnya ini, memanggil Abu Syuraih dengan kunyah Abul Hakam. Itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya memanggilnya dengan sebutan Abul Hakam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perbincangan mereka dan penyebutan terhadap Abu Syuraih dengan kunyah Abul Hakam. Fada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Abu Syuraih, lalu beliau mengatakan, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu al-hakam. Nah, ini yang menjadi syahid bahwa di antara nama Allah jalla wa ala adalah al-hakam. Wa ilaihi al-hukmu, dan kepada Allah dikembalikan segala hukum. Ini menunjukkan bahwa al-hakam merupakan nama yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan seorang memiliki nama dengan sebutan al-hakam. Al-hakam. Kalau hakim masih memungkinkan, atau hakim masih memungkinkan, tapi nama al-hakam termasuk nama khusus milik Allah, sama seperti nama Allah jalla wa ala. Seorang tidak boleh menamakan dirinya dengan sebutan Allah, itu nama khusus milik Allah. Ar-Rahman, itu nama khusus milik Allah jalla wa ala. Tidak diperbolehkan selain Allah memberi nama dirinya dengan nama Rahman. Maka demikian pula Al-Hakam. Jadi di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang merupakan nama-nama khusus.
tidak diperbolehkan bagi hambanya memiliki nama tersebut. Di antaranya yang disebutkan ini Al-Hakam. Ada pula nama-nama Allah yang bagi makhluk diperbolehkan memiliki nama itu. Al-Aziz, Ar-Rahim misalnya. Diperbolehkan, tapi tentu berbeda antara nama Allah dengan nama makhluk. Nama Allah Azza wa Jal mengandung sifat yang maha sempurna. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan sedikit pun. Berbeda halnya dengan nama makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, ma'asyar al-akhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa Allah itulah al-hakam. Wa ilaihi al-hukmu, dan dikembalikan kepada Allah seluruh hukum. Itu adalah merupakan sifat khusus milik Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu hamba, makhluk tidak boleh memiliki sifat tersebut, memiliki nama Al-Hakam. Abdul Hakam diperbolehkan karena menisbatkan ubudiyah, penghambaan kepada Al-Hakam yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Hakam, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Rahim diperbolehkan. Tapi memberi nama dengan Al-Hakam atau Abul Hakam, maka itu tidak diperbolehkan. Itu merupakan nama khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung sifat bahwa Allah azza wa jal yang memiliki hukum yang hukumnya tidak tertolak. Yang hukumnya tidak tertolak. Berbeda halnya dengan manusia. Di antara manusia ada yang menetapkan hukum, tapi hukum itu bisa ditolak. Hukum itu bisa keliru. Hukum itu bisa batil. Namun hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah hukum yang maha sempurna, yang tidak tertolak. Wa ilaihil hukmu, dan kembali kepada Allah azza wa jal segala hukum, baik yang berkaitan dengan hukum kauni ataukah hukum syar'i sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Falima takannaita bi Abil Hakam?" Mengapa engkau berkunyah dengan Abul Hakam? Qala, maka dijawab oleh Abu Syuraih yang sebelumnya beliau berkunyah Abul Hakam ini radhiyallahu an, "La, tidak." Maksud beliau bahwa saya berkunyah Abul Hakam bukan untuk menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bertujuan untuk itu. Bukan untuk jadikan sebagai sekutu bagi Allah atau menandingi Allah azza wa jal dalam hukumnya. Bukan. La. Beliau mengatakan tidak. Walakinna qaumi, akan tetapi kaumku, idza ikhtalafu fi syai, apabila mereka berselisih dalam satu perkara, atauni, mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum, maka aku pun menghukumi di antara mereka. Faradhiya kilat tarafain, akhirnya ridha dan rela masing-masing dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa dahulu Abu Syuraih itu dikenal di kalangan kaumnya adalah orang yang suka mengislah, mendamaikan dua pihak yang bertikai, yang berselisih. Setiap ada perselisihan, mereka mengangkat Abu Syuraih menjadi hakim di antara mereka. Nah, karena begitu populernya beliau menangani berbagai permasalahan yang ada di kabilahnya, di kaumnya, maka beliau pun digelari dengan kunyah Abul Hakam. Itu sebabnya. Namun alasan ini tentu bukan menjadi sebab diperbolehkannya berkunyah dengan Abul Hakam. Tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dilarang. Ini menunjukkan bahwa ada lafaz-lafaz
atau nama-nama yang itu merupakan nama-nama yang diharamkan. Lafaz-lafaz yang diharamkan tanpa melihat apa maksud seseorang bernama dengan nama tersebut. Tanpa melihat apa tujuan seseorang, apa niat seseorang. Walaupun dia mengatakan, oh niat saya begini dan begitu. Setelah didengarkan apa maksud dan niatnya, ternyata niatnya bagus. Tapi tetap kalau lafaz itu termasuk lafaz yang terlarang, kalau nama itu termasuk nama yang diharamkan, tetap harus ditinggalkan. Tetap harus ditinggalkan. Walaupun niatnya baik. Walaupun tujuannya bagus. Nah, Abu Syuraih menerangkan tentang sebab mengapa kaumnya memanggilnya dengan Abul Hakam. Karena kebiasaan beliau apabila terjadi perselisihan di tengah-tengah kaumnya, beliau datang dan beliau mengislah, mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadha, alangkah baiknya perbuatan ini. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Syuraih dengan perbuatannya. Kebiasaan mendamaikan orang-orang yang bertikai itu termasuk di antara amalan saleh. Itu kebaikan. As-sulhu khair. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali seorang yang mengajak orang lain untuk bersedekah, mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf, kebaikan, atau melakukan islah, perdamaian di antara manusia. Ini amal khair, amalan salih. Ada yang bertikai, lalu kemudian kita berupaya untuk mendamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum mukminin, mereka berperang, mereka berselisih, saling bunuh-membunuh, maka damaikan di antara mereka. Maka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Abu Syuraih untuk mengganti kunyah itu. Kunyah itu tidak dibenarkan. Karena Al-Hakam merupakan nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Abu Syuraih, "Malaka minal walad?" Apakah engkau memiliki anak? Qultu, maka aku pun menjawab, "Li Syuraih wa Abdullah wa Muslim banu Hani." Saya memiliki beberapa anak. Ada yang bernama Syuraih, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Muslim. Mereka adalah anak-anaknya Hani, maksudnya beliau. Nama beliau Hani bin Yazid. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Faman akbaruhum?" Siapa yang sulung di antara mereka? Siapa yang tertua di antara mereka? Qultu Syuraih. Maka aku menjawab Syuraih. Qala, fa anta Abu Syuraih. Maka engkau berkunyah Abu Syuraih. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah Abu Syuraih yang sebelumnya berkunyah Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Maka ini menunjukkan termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengganti nama-nama yang tidak sejalan dengan syariat. Apakah nama tersebut merupakan nama yang mengandung kejelekan, termasuk nama yang diharamkan, atau nama itu mengandung tazkiyah? Mengandung tazkiyah, mengandung penyucian diri, menganggap bahwa dirinya itu suci dengan nama tersebut, seakan-akan seperti itu. Walaupun pemilik nama itu tidak maksudkan demikian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengganti nama-nama dari nama para sahabat, para sahabiyat,
disebabkan karena nama-nama tersebut mengandung sesuatu yang sifatnya tazkiyah, penyucian terhadap diri. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menyucikan diri-diri kalian. Allahu Azza wa Jal Maha mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Nama Barrah, di antara sahabiyat ada yang bernama Barrah, lalu kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Zainab atau dengan nama Maimunah. Ya, oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan tentang nama-nama yang terlarang, yang hendaknya apabila seseorang bernama dengan nama tersebut hendaknya mereka menggantinya. Hendaknya mereka menggantinya. Dan itu akan disebutkan lagi pada lanjutan riwayat ini. Wa da'a lahu wa li waladihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Abu Syuraih dan anak-anaknya. Wa sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qauman yusammuna rajulan minhum 'Abdul Hajar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada satu kaum di mana mereka memanggil seorang lelaki dari kalangan mereka, orang ini dipanggil dengan sebutan 'Abdul Hajar, hamba batu. Al-Hajar batu. Lalu dinisbatkan ubudiyah, penghambaan kepada batu, Abdul Hajar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Masmuka?" Siapa namamu? Qala Abdul Hajar. Namanya Abdul Hajar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak boleh. Anta Abdullah." Engkau Abdullah. Langsung dirubah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perlu potong ayam. Enggak perlu menyediakan bubur merah, bubur putih untuk peresmian perubahan nama, langsung dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa harus membuat acara. Qala Syuraih, maka berkata Syuraih anaknya dari Hanif bin Yazid yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, "Wa inna hani'an lamma hadara ruju'uhu ila biladihi atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Dan sesungguhnya Hani bin Yazid menceritakan tentang ayahnya. Tatkala beliau telah hadir kembali, setelah beliau kembali dari negerinya, lalu kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kali kedua, faqala, maka Hani pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi ayyi syai'in yujibu liyal jannah." Beritakanlah kepadaku apa sesuatu yang mewajibkan aku masuk ke dalam al-jannah. Apa satu amalan yang apabila aku mengamalkannya itu menjadi sebab aku masuk ke dalam al-jannah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bihusnil kalam wa badhlit ta'am." Hendaknya engkau senantiasa berhusnul kalam, baik dalam berucap, baik dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau al-khuluqul karim, akhlak yang mulia. Termasuk di antara akhlak yang mulia adalah menjaga lisan, tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan. Husnul kalam, yaitu al-kalamul hasan, ucapan yang baik. Al-kalamul hasan mencakup zikrullah, memperbanyak zikrullah. Ini termasuk husnul kalam, ucapan yang baik. Termasuk membaca Al-Quran Al-Karim,
termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk mengucapkan dan berdialog dengan manusia dengan lemah lembut. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada manusia itu kebaikan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah jalla wa ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah linta lahum, lemah lembutlah engkau kepada kaummu, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Kalau seandainya engkau keras, kasar dalam berdialog, dalam bertutur kata, mereka akan meninggalkanmu. Alaika bihusnil kalam, maka hendaknya engkau memperbaiki ucapanmu dengan ucapan yang baik. Itu dapat mengantarkan seorang kepada al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita. Wanita ini rajin beribadah, salatul lail, puasa di siang hari. Kalau dia bersedekah, sedekahnya melimpah yang dia keluarkan dari hartanya. Walakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Akan tetapi wanita ini punya kebiasaan menyakiti tetangganya dengan lisannya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka, waliyadzubillah. Dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Tapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Kalau berbicara dengan orang lain, kotor, badi. Ya. Hati-hati, para ikhwah, hati-hati, para santri. Jaga ucapan, jaga tutur kata. Nah, jangan membiasakan mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ya. Sudah kita terangkan sebelumnya, ya, bahwa di antara sifat kaum mukminin memilih kata-kata yang lembut ketika berdialog dengan orang lain. Nah, jangan dikit-dikit keluar kata yang kasar, yang menyinggung perasaan orang, yang menyebabkan orang meninggalkan dia. Inna min syirarin nas man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyih. Di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut dari perbuatan fahisyah yang dia lakukan, perbuatan fuhsy, perbuatan keji. Keji itu bisa dengan ucapan, kata-kata kotor, suka mencela, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, menyinggung orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Hani bin Yazid, alaika bihusnil kalam, hendaknya engkau senantiasa mengucapkan ucapan yang baik. Wa badhli ta'am, dan badhli ta'am, suka memberi makan kepada orang lain. Ya. Memberi makan pada orang miskin, pada orang yang membutuhkan, atau dalam bentuk hadiah memberi makan kepada seorang. Maka ini termasuk di antara amalan saleh. Nah, di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian nama. Memberi nama anak ketika di antara kita ada yang kelahiran seorang anak. Memilih nama yang baik. Menjauhkan dari nama-nama yang diharamkan atau nama-nama yang makruh. Al-Allamah Al-Syeikh Bakar Abu Zaid rahimahullah itu memiliki satu kitab kecil yang berjudul Tasmiyatul Maulud, memberi nama anak. Kitab yang bagus. Dan itu juga diambil dari kitab beliau yang lebih besar, Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab yang tebal, judulnya Kamus Lafaz-Lafaz Yang Terlarang.
yang tidak diperbolehkan seorang mengucapkannya, itu tebal. Kamus ini. Lafaz-lafaz yang terlarang. Nah, termasuk diantaranya beliau menyebutkan ada nama-nama yang diharamkan. Ada nama-nama yang makruh, yang tidak sepantasnya seorang diberi nama dengan nama tersebut. Saya ingin menyebutkan secara ringkas yang penting-penting untuk kita ketahui kaitannya dengan nama-nama yang diharamkan. Yang pertama, beliau menukilkan kesepakatan kaum muslimin tentang diharamkannya memberi nama seseorang dengan nama mu'abbad, yang diawali dengan abdu lalu disandarkan kepada selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis yang langsung dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Hajar, hamba batu, dirubah menjadi dirubah jadi Abdullah. Atau ada seorang namanya Abdul Rasul, hambanya Rasul, itu tidak diperbolehkan. Abdul Nabi, Abdul Husain. Ini nama-nama yang seperti ini banyak di kalangan kaum Syiah Rafidhah. Abdul Husain, Abdul Ali, hambanya Ali, maksudnya Ali bin Abi Talib. Adapun Abdul Ali, Al-Ali, nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang satu nama, yaitu Abdul Muttalib. Adapun selain dari itu, para ulama menukilkan ijma', Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' ulama tentang diharamkannya pemberian nama abd yang disandarkan kepada selain Allah Azza wa Jal, kecuali Abdul Muttalib. Karena ada sebagian para ulama membolehkan dengan alasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Saya seorang nabi, tidak ada dusta padanya. Saya adalah ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian bolehnya penamaan Abdul Muttalib. Namun yang sahih dari pendapat para ulama tidak boleh. Secara mutlak, walaupun Abdul Muttalib tidak diperbolehkan. Penyebutan di dalam hadis ana ibn Abdul Muttalib itu mimbabil ikhbar, Nabi memberitakan nasab beliau. Bukan beliau membolehkan. Nabi memberitakan nasab beliau bahwa beliau itu dari keturunan seorang yang bernama Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek beliau. Maka beliau pun mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Dan kakek beliau tersebut Abdul Muttalib sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib. Nama asli beliau Syaibah. Namun Muttalib itu adalah nama pamannya. Pada suatu ketika dia ini melakukan perjalanan safar bersama dengan pamannya yang bernama Abdul Muttalib. Perjalanan safar pada waktu itu ya padang pasir. Seorang melakukan perjalanan sampai menyebabkan dia terlihat berdebu. Ya. Sehingga nampak seperti budak. Orang-orang yang melihatnya menganggap atau menyangka bahwa dia ini adalah budaknya Muttalib. Hamba sahayanya Muttalib, maka dipanggillah dia dengan Abdul Muttalib, padahal keponakannya. Tapi akhirnya dia populer dengan nama itu. Akhirnya dia pun dipanggil dengan Abdul Muttalib. Yang sahih bahwa tidak diperbolehkan. Nama Abdul Muttalib termasuk nama yang tidak diperbolehkan. Demikian pula tidak diperbolehkan memberi nama dengan nama-nama yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang khusus milik Allah jalla wa'ala. Dan di antara yang beliau sebutkan di sini Ar-Rahman,
Ar-Rahim, Al-Khaliq, Pencipta, Al-Bari. Ini nama-nama yang kata beliau merupakan nama-nama khusus milik Allah Tabaraka Ta'ala. Termasuk pula Al-Hakam. Ini merupakan nama khusus milik Allah Tabaraka Ta'ala. Termasuk di antara nama yang diharamkan adalah nama-nama atau pemberian nama dengan nama-nama berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang diberi nama Al-Lata atau Al-Uzza atau Isaf, Hubal, Nailah, Siddhartha Gautama, Brahma, Wisnu. Nama dewa itu ya, yang disembah oleh orang-orang kafir. Ada yang namanya Wisnu. Siwa, apa lagi? Nama-nama berhala yang tidak sepantasnya seorang muslim memiliki nama-nama dari nama-nama berhala tersebut yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pemberian nama dengan nama-nama syaitan. Seorang lahir namanya iblis atau namanya setan. Ya. Atau setannya Indonesia dikasih nama Gendruwo, Kuntil. Ini nama-nama yang buruk. Para ulama ya, memasukkan, menggolongkan termasuk nama-nama yang haram. Ada nama-nama yang makruh, yang tidak sepantasnya memberi nama dengan nama-nama tersebut. Di antara yang beliau sebutkan, di antara nama-nama yang tidak sepantasnya adalah nama-nama yang mengandung gejolak syahwat. Itu termasuk di antara nama yang dimakruhkan oleh para ulama. Seperti seorang diberi nama fitnah. Ini tukang fitnah nanti. Seorang diberi nama Fatin, penyebar fitnah, Fatin, dengan mungkin dengan wajahnya, dengan kecantikannya atau dengan yang lainnya, Fatin. Atau ada nama Syadiyah atau Syadi, yang ini kata beliau dalam bahasa Arab artinya penyanyi. Ini juga termasuk di antara nama-nama yang makruh. Termasuk di antara nama-nama yang makruh, seorang anak diberi nama dengan nama orang-orang yang dikenal dengan kefasikannya. Ya, karena ini lagi tenar, bintang film, artis sinetron, artis film, akhirnya anaknya diberi nama karena kagum terhadap orang-orang yang fasik. Demikian pula memberi nama dengan nama-nama yang mengandung perbuatan dosa. Memberi nama anak dengan nama zalim. Zalim. Atau namanya sariq. Apa itu sariq? Palukka. Pencuri. Sarraq. Atau yang semisalnya. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Abi Al-As ketika beliau hendak mengangkat seorang menjadi pegawai
Ya. Orang ini datang lalu dibaca namanya Zalim bin Sarraq. Zalim bin Sarraq. Langsung ditolak ini. Langsung ditolak. Namanya sudah zalim. Gimana kalau jadi bendahara, kalau jadi pegawai? Namanya zalim. Atau memberi nama dengan nama-nama penguasa-penguasa yang zalim, yang kafir, nama Fir'aun, Qarun, Haman. Katanya carikan nama yang ada dalam Al-Quran. Fir'aun juga ada dalam Al-Quran Karim. Tapi disebut dengan keburukan. Qarun, Haman, maka ini nama-nama yang tidak sepantasnya. Termasuk di antara nama yang makruh adalah nama yang disandarkan kepada lafaz ad-din, agama. Atau lafaz Islam. Seorang bernama Nuruddin, Syamsuddin, Diyauddin, Saifuddin. Wah, Indonesia ini sudah hadith wala haraj. Paling banyak ini. Ya. Saking terkenalnya orang Indonesia, disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Kata beliau, waqad balagha al-halu fi Andalusia at-tasmiyah bi nahwi Dhahabuddin, Masuddin. Ya, sampai di Indonesia itu sampai pada tingkatan mereka memberi nama Dhahabuddin, emas agama, emas sandarkan pada agama. Masuddin, mas, ya, sejenis emas gitu, perhiasan juga disandarkan pada agama. Qomaruddin, wis macam-macam sudah di Indonesia ini. Atau yang disandarkan kepada Islam. Ya. Saiful Islam, Nurul Islam, dan seterusnya. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah, beliau membenci. Tapi beliau masyhur dengan gelar Muhyiddin. Tapi beliau tidak suka. Beliau membenci penamaan itu. Disandarkan pada beliau dengan sebutan Muhyiddin. Demikian pula Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau populer dengan nama Taqiyuddin, gelar beliau. Orang-orang menggelar beliau Taqiyuddin. Dan beliau tidak suka. Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau tidak suka dengan Nasiruddin. Tapi orang-orang menyebutnya Nasiruddin. Nah, walaupun beliau memang Nasiruddin. Beliau menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tidak suka penamaan tersebut. Karena mengandung unsur tazkiyah. Ya. Termasuk di antara nama yang makruh, nama-nama yang murakkabah. Nama-nama yang tersusun, terkib, lebih dari satu. Siapa namanya? Muhammad Ahmad Zainuddin. Itu semua namanya loh. Siapa namanya? Muhammad. Ahmad, namanya juga. Zainuddin, namanya juga. Tiga untuk satu orang. Nah, ini nama makruh. Oleh karena tidak dikenal di kalangan para ulama ussalaf punya nama yang murakkab seperti ini. Kalau Muhammad ya Muhammad aja, Ahmad ya Ahmad aja. Nah, ini sudah Muhammad, biasanya Muhammad untuk keberkahan gitu, tabarruk. Terus nama lain, kemudian ada lagi nama yang lain. Kadang-kadang seorang namanya itu wah, kesulitan pihak pemerintah untuk mencatat namanya. Untuk ditulis di KTP itu mungkin tidak cukup. Saking panjangnya nama itu. Ya itu namanya semua. Jadi ini termasuk nama-nama yang disebutkan oleh para ulama, nama-nama yang makruh. Ya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Masih banyak dawabit, ketentuan-ketentuan nama yang beliau sebutkan. Silakan merujuk ke kitab yang berjudul Tasmiyatul Maulud, tentang adab-adab pemberian nama terhadap anak-anak
kaum muslimin. Tayyib, sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.